Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Oke, kali ini Mister akan bahas tentang si mesin SND JS190 replika Daytona ini yang berpartisipasi dalam ajang balap resmi ya. Kita akan ikutin dua ajang sekaligus, yaitu road race dan juga drag race atau drag bike ya. Oke, apa aja sih Mister ubahan untuk si JS190 SND ini mengikuti ajang balap resmi? Nah, penting nih, ikutin terus sampai tamat karena ada hal yang seru yang akan kita bahas ya kan. Oke, cekidot. Oke, mungkin di depan kita ada terlihat beberapa racing part atau komponen pendukungnya. Salah satunya ada ban, oli, karburator, knalpot, CDI, acu atau baterai, busi, dan juga kabel pengapian, peningkat pengapian atau penyelaras sistem kelistrikan ya kan ya. Oke, apa aja sih Bang yang harus dipersiapkan ketika kita mau mengikuti ajang balap resmi road race atau drag bike? Ini dia. Nah, sebetulnya untuk mesin SND ini sudah ready to race atau siap balap karena memang diciptakan untuk ditempel ke motor-motor balap ya. Jadi rangka apapun bisa dimasukkan motor ini kan ya, kalau di luar negeri. Jadi memang siap balap, siap tempur. Nah, sebetulnya speknya udah sangat mantap kan. Speknya udah siap tempur, jadi kita butuh beberapa penyesuaian kan untuk si mesin ini siap balap. Oke, yang pertama kita lebih seru ya bahas tentang mesinnya ya kan ya. Nah, di sini yang standarnya itu udah tertempel PE28 dan di sini saya terpasang ya, apa terpasang, tersedia PWKKX 28, PE30, PWK34, PWK34 juga ya Gani. Nah, untuk mendukung si performa dan menyesuaikan trek yang akan dihadapi ketika membalap di berbagai sirkuit, lintasan sirkuit. Oke, nah itu karburator, nanti kita bahas lebih jauh tentang karburator dan semuanya ya. Nah, saya bicara satu kelemahan dulu nih. Nah, kebetulan dari beberapa pengguna, ini mesin udah enak, udah sangat mantap. Cuman ada satu kelemahan sih banyak pemakai mesin ini, yaitu pengoperan perpindahan giginya agak-agak kadang ada susah masuk. Termasuk saya sendiri ya, banyak juga yang bilang, "Bang, kok punya saya agak susah masuk?" Nah, saya akali di sini dari ini ya, kelemahannya itu yaitu memang kadang-kadang ya, tidak selalu, agak susah masuk gigi. Misalnya Mister waktu itu balap ngedrag sama temen iseng-iseng, dari 3 ke 4 nya agak susah masuk kan. Nah, saya akali dari penggunaan oli ya kan, karena memang oli juga sangat berpengaruh kan ya terhadap performa mesin, apalagi mau persiapan untuk ikut balap drag dan juga road race ya kan ya. Jadi memang butuh. Nah, kita bahas oli aja dulu ya kan, setelah oli kita bahas yang lain ya, karena ini oli penting ya. Karena tanpa perlindungan oli yang bagus atau tanpa dukungan pelumas yang bagus, maka sehebat apapun mesin, sehebat apapun ubahan mesin kita, maka akan percuma ya kan ya. Nah, di sini Mister menggunakan oli mesin ya Top 1 MC. Oke, saya ambil dulu. Nah, kenapa sih Bang memakai merek Top 1? Karena kan merek Top 1 itu sudah beredar lama di Indonesia ya kan ya, dan merek yang udah nggak usah diragukan kredibilitas dalam perpelumasan ya, dan udah beberapa kali menyabet top brand award. Jadi memang kualitas dari si Top 1 ini nggak usah diragukan. Dan ini yang saya pakai ini tipe MC biasa ya kan. Sebetulnya ada yang lebih bagus lagi, yaitu MC Evolution ya, yang bahannya full ester. Tapi untuk punya saya ini ya, saya pakai yang MC yang tipe ini ya. Ini aja udah cukup bagus kan, udah cukup mantap. Nah, sebetulnya pengalamannya sebelum saya pakai di motor SNDJS ini, saya pakai di FU injeksi saya ya, dan beberapa motor ninja saya kan ya. Nah, ketika itu saya ganti oli mesinnya pakai Top 1 MC ya, yang di si FU FI ini. Ternyata perpindahan giginya halus kan. Perpindahan giginya halus dan memang nggak overheat, jadi mesin lebih adem. Nah, dari pengalaman si FU FI ini, saya memutuskan pakai di mesin SNDJS190 ini ya. Nah, ini si MC, kita lihat kan untuk kualitas si Top 1 MC ya kan ya, karena ini penting banget sebagai perlindungan dan pendukung performa si mesin SNDJS ketika mengikuti ajang balap resmi kan ya. Nah, si Top 1 ini sudah standar JASO MA2. Tentu kalau MA2 lebih bagus dari JASO MA ya. Jadi MA itu untuk kopling basah ya kan ya, ini kebetulan tipenya kopling basah. Kalau MB itu untuk kopling kering ya, dan Top 1 juga ada sih yang untuk matic yang JASO MB ya. Ini JASO-nya MA2,
tentu kualitasnya di atas MA ya. Terus ini maximum protection ya, nanti saya bahas juga ya. Ini bahannya synthetic blend ya. Nah, di sini yang jelas sudah SNI ya, dimana memang pelumas zaman sekarang memang untuk beredar di Indonesia harus standar dari SNI ya Gan ya. Nah, standar kualitasnya untuk api ya, American Petroleum Institute udah api SJ, jasonya MA2 2016. Nah, jadi jaso MA 2016 ini standarnya yaitu memang untuk motor-motor baru ya Gan ya. Jadi memang memenuhi standar tuntutan teknologi motor-motor terbaru ya. Jadi memang memakai top one ini sudah mendukung teknologi sepeda motor terbaru. Tentu kita ketahui ya kalau perkembangan teknologi sepeda motor makin kesini makin berkembang dan makin maju. Tentu butuh didukung oleh pelumas yang bagus juga ya Gan ya. Makanya top one itu udah salah satu mendukung performa dari kendaraan terbaru kita ya Gan. Di sini saya pakai, ini kan kemasan 1 liter ya Gan ya. Kebetulan saya ini karena pakai oil cooler ya Gan, karena pakai oil cooler ya, jadi kemasannya 1,1 liter ya. Jadi dilebihin 100 atau 150 cc dari 1 liter ya Gan ya. Nah, di sini dijelaskan memenuhi standar api SJ dan jas MA2. Perlindungan maksimum untuk mesin yang lebih lama melebihi spesifikasi mesin sepeda motor Jepang dan Eropa untuk viskositas ini. Dan saya yang paling suka di top one ini memang perpindahan gigi transmisi jadi lebih halus ya Gan ya. Dan turun nih untuk ini untuk suhu lebih turun atau lebih dingin ya Gan. Karena sebelumnya saya pernah pakai ini ya Gan ya. Pakai ini sebelum pakai oil cooler panas banget, pakai oli merek lain, ketika pakai top one MC langsung turun, dan ketika pakai oil cooler saya juga masih tetap pakai top one MC lebih turun lagi. Jadi suhu mesin lebih stabil ya Gan ya, tidak terjadi overheat. Dan ini memang sangat penting ya, terutama di motor performa tinggi seperti mesin SND JS190 replika Daytona ini Gan. Jadi memang cocok. Nah, apalagi untuk harian memang top one ini selalu saya pakai Gan ya di motor FO. Bahkan teman-teman kalau ada yang tanya, "Bang, kalau oli mesin yang terjangkau dengan harga yang pantas serta gampang dicari apa?" Saya selalu salah satunya rekomendasikan dengan top one MC. Nah, bicara yang saya bahas tadi, top one ini memang keunggulannya distribusinya sangat luas ya di seluruh daerah Indonesia. Memang karena ini gampang didapat ya Gan, udah gampang didapat, kualitasnya memang terbaik. Penggunaan jangka waktunya juga lama ya. Biasanya saya ini kalau di motor saya yang FU FI itu saya bisa ganti sampai 5000 kilo. Untuk si top one ini saya sampai 5000 kilo loh Gan. Jadi memang irit pengeluaran ya Gan, karena ini memang dari ini ya, dari standarnya udah bagus. Jadi saya pakai bisa sampai 5000 kilo. Terus ke mesinnya lebih bersih juga, endapan karbonnya juga jauh berkurang ketika pakai top one MC. Jadi memang sangat cocok diaplikasikan di motor saya ini Gan, si mesin SND JS190 ini ya Gan ya. Apalagi kalau yang saya sarankan memang ada satu lagi lebih bagus tuh, top one MC Evolution, itu bahannya ester. Jadi lebih bagus, ini aja bagus, apalagi yang top one MC Evolution lebih bagus lagi Gan. Nah itu ya, saya oli menggunakan top one MC. Harga terjangkau, perlindungan maksimal, suhu mesin stabil, dan lebih turun dari sebelumnya. Perpindahan gigi jauh lebih halus, dan memang jarak tempuh yang sangat jauh ya. Oke, selanjutnya kita ke karburator Gan. Nah, ini dia Gan ya. Oke, di sini ada karburator knalpot ya. Saya bahas karburator dulu. Nah, saya yang terpasang itu PE28 ya. Nah, dan sini saya udah siapkan juga sesuai, nanti saya bawa banyak takutnya nanti regulasinya gimana gitu. Karena ini memang untuk balap, saya ikut kelas fun race ya, drag fun race dan juga road race fun race ya. Karena ini sekaligus kita nanti cari kelasnya apa sih untuk si mesin ini. Saya di sini pakai PE, kalau yang PE 30 merek Nibi ya Gan ya. Karena memang Nibi salah satu kelas menengah terbaik menurut saya pribadi. Dan ini saya juga pakai PWKKX ya Gan ya, ukuran 28. Siapa tahu nanti maksimal ukuran 28 itu PE28, takutnya ada trek yang membutuhkan PWK. Jadi saya udah siapkan PWK Keihin KX100 ya. Untuk KX100 udah saya bahas juga. Nah, yang seru di sini saya punya dua karburator ya. Dua karburator yaitu PWK. Nah, PWK 34 tapi berbeda merek. Yang satu merek Kawahara, yang satu merek Sunward. Dan Kawahara dan Sunward ini juga salah satu kelas menengah terbaik sebetulnya. Saya punya Nibi kan, tapi Nibinya cuma ukuran 32 yang saya punya, ukuran 34 belum saya beli. Jadi akhirnya saya bawa yang ini aja deh, yang Kawahara dan Sunward.
Untuk Kawahara dan Sunroad ini ukuran 34 ya, keduanya sama ukuran 34, dan power jetnya saya ubah ya, dari begini ya, lebih enak lagi kan. Nah ini untuk karburator mendukung performa. Lanjut ke knalpot Gana. Saya pakai leher custom, pakai knalpot WRX GP6 tipe pendek. Dan nah, ini memang cocoknya untuk apa putaran bawah sama tengah. Dan untuk putaran atas, saya siapkan WRX GP5 yang panjang ya. Ini yang K2 kalau nggak salah. Pokoknya panjangnya 25 cm kan untuk WRX. Ini untuk trek yang panjang ya, siapa tahu nanti dragnya ikut main 500 meter. Saya pakai yang ini. Kalau dragnya pakai 201, pakai yang ini sama Proliner. Untuk Proliner juga sama ya. Kalau misalnya nanti treknya panjang, tentu WRX yang ini. Kalau pendek, WRX yang GP6 dengan Proliner ya. Nanti gampang slip on ya, tinggal ganti silinder aja. Untuk lehernya tetap, karena ini udah pas ya, udah saya custom sendiri untuk lehernya. Jadi knalpot merek WRX dengan Proliner udah nggak usah dilakukan kualitasnya lagi kan. Pokoknya mantap lah, kedua ini banyak yang pakai untuk balap ya kan ya. Oke, selanjutnya saya ini pakai ban. Nah, itu tuh ban. Itu ban balap, bisa untuk road race dan bisa untuk drag ya. Jadi memang lebih hemat kan. Nanti ban ini, ban sayur ini saya ganti pakai ini ya, Primark SK01 Time Attack. Jadi si pemburu waktu. Ini untuk drag bisa, untuk road race juga bisa. Jadi satu ban untuk beberapa area balap ya. Jadi saya pakai ini. Kalau pada Satria itu saya pakai MP76. Ini saya coba, untuk ini cocok lah, masih oke lah. Pakai SK01 ya kan ya. Tuh, mantap. Ini memang balap banyak dipakai juga, SK01 kan. Mantap, pokoknya gigitannya itu menggigit banget. Paling nanti penyesuaian di post step, kalau untuk drag masih bisa pakai step standar ya kan ya. Kalau untuk road race tentu saya nanti ganti stepnya juga ya kan ya. Selanjutnya pakai kabel RS1 ya kan ya. Ini untuk kabel ground ini untuk memaksimalkan fungsi pengapian ya, serta kelistrikan motor kita, terutama untuk motor balap. Jadi distabilkan, diokekan lah kasarnya dengan si kabel RS1 ini. Tuh kan ada lontong, ada kabel beberapa cabang ya, kabel ground dan lain sebagainya. Ini juga saya, nah ini untuk RS1 mantap lah, tahu sendirilah banyak ulas tentang si RS1. Aki, acu, saya pakai motobat tipe gel untuk stabil kelistrikan tentunya kan. CDI saya pakai Yujaka, tapi saya juga pakai BRT juga ya kan ya. Pakai BRT juga tuh, yang ini cadangan Yujaka kan. Jadi saya pakai dua ya, Yujaka, BRT sama DSK ya. DSK-nya terpasang di sana. Untuk road race kita main nanti di sirkuit Bukit Besar ya kan ya. Di sana juga kadang suka ada pan race ya, atau pan road race ya kan ya. Kita mungkin sementara ikut kelas itu dulu ya kan. Karena ini kan kelasnya belum ada ya. Jadi kita ikut ke kelas pan race aja dulu ya. Terus selanjutnya untuk drag, mungkin kita di drag Cimahi kan, karena ada kebetulan ada kelas eksibisi ya, ada dengan beberapa motor, atau pan drag. Yang jelas kita itu kategorinya resmi juga ya, namanya di sirkuit, ini di Bukit Besar resmi, terus di drag sirkuit Brigip 15 Cimahi juga resmi. Jadi memang beberapa komponen pendukung ini untuk memaksimalkan performasi mesin SND JS190 ini ya kan ya, karena memang standarnya udah bagus ya, dilindungi oleh oli yang maksimal ya, yaitu Top 1 MC ya kan ya, yang saya pakai tipe ini. Kalau yang mau lebih bagus bisa juga pakai tipe Evolution. Terus knalpot saya pakai WRX dengan Proliner yang udah terbukti kredibilitasnya. Karburator saya siapkan PWK28, PE28 yang terpasang, PE30, PWK34 dan juga PWK34 juga ya kan, CDI dengan ini pakai Yujaka dan BRT. Bannya SK01 Time Attack. Nah itu dia kan ya, persiapan dari mesin SND JS190 replika Daytona ini yang akan mengikuti ajang balap drag race dan road race ya kan ya. Pokoknya ikutin terus ya bersama Mister. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bang Pedro, si Mister Pedro.